Emang gitu? Gak tau juga sih. Oke. Halo semuanya, selamat datang di channel kita Mayo. Hari ini kita lagi di Mi Bangcan. Salah satu restoran milik Arif Muhammad yang ada di Jakarta, tapi tepatnya di Tebet. Tebetnya ya. Oke, jadi sesuai dengan nama restorannya, Mi Bangcan, pasti yang paling menarik dari restoran ini mie-nya. Mie-nya tuh ada banyak banget, variasi rasanya ada pedas manis, pedas asin, sesuai dengan selera kalian. Kalau yang suka pedas, kalian bisa cobain yang level Mi Bangcan yang 60 cabai kalau nggak salah. Bener banget. Kalau ya, dari tempatnya, kalau tempatnya gue enak banget, cocok buat teman-teman yang mau nongkrong juga cocok banget ya. Terus juga di sini, benar, dekorasinya, dekorasinya oke banget. Terus juga, oh ya, kita pesan apa aja tadi? Kita jadi di sini kita pesan tiga menu. Ada mie bangcat pedas asin. Mie bangcat pedas asin ya? Yang level ibu nggak tahu ini mah pokoknya dun dua cabai ya kok nggak ada tuh oh ini ya itu kita cobain ya kita cobain ini emang udah rada lama tadi kita shoot dulu jadi emang udah rada dingin dikit ya langsung aja kita cobain. Di sini dia tuh ada daun bawang, ada daging cincangnya, ada bawang gorengnya juga. Dia kasih telur ceploknya satu, kecil tapi sama sayur-sayuran sama pangsit goreng. Dan pastinya di bawang satunya sendiri. Makan. Makan. Kalau ini mie, pedas asin. Jadi dia, mie-nya itu lebih ke kayak mie lebar gitu, cuman lu bukan mie lebar sih, dia lebih mie lebar ya, rada kecil. Dia mie-nya beda sih, mie kecil juga, mie lebar juga. Mie bangcat. Mie bangcat. Iya. Ini lumayan sih, pedas semua ya. Oh, terus dia ada potongan ayamnya kalau kalian. Dia ini ada potongan ayam. Potongan ayam kecil-kecil. Terus ada oke, sorry banget tadi kameranya mati, baterainya habis. Aduh, jadi kita ini cas dulu baterainya, baru kita. Kita udah makan juga tadi. Sampai minumnya dia habis. Jadi kita makan dulu, jadi sambil ngecas makan dulu. Langsung kita review ya di sini. Kalau menurut gue ini apa tadi pedas asin ya. Mungkin pedasnya pedas yang rasa ibu. Apa kayak ibu kukus ya? Kalau menurut gua, bukan nggak gitu dengan pedas yang lumayan, cuma nggak gitu dengan pedas. Ini pedas, sudah cukup pedas nih juga. Itu kalau asinnya, mungkin gara-gara tadi kita terlalu lama ini dingin. Kita tadi nggak langsung makan. Jadi dia aduknya tuh ada kurang rata, jadi ada bagian-bagian yang tawar banget. Ya, kalau menurut gua yang minyak, ya mana? Ya, kalau siapa gimana? Kalau gue kan tadi mie bangcat pedas manis ya. Dan gue gak pake cabai sama sekali karena kalau tadi Mario bilang di rumah ya gak bisa pedas, kalau gue bener-bener gak suka pedas sama sekali. Jadi gue pastinya bener-bener kayak biasa aja, kayak mie dikasih topping sama telur, jadi gue ngerasa nih kayak mie biasa aja sih. Yang bisa rasain yang mungkin rasa mie nya sendiri, teksturnya, yang kedua rasa asinnya, asin juga berasa, tapi ya bener kata Mario tadi kayak ada beberapa bagian yang tawar. Oke, kita sekarang udah di depannya ya. Jadi kita udah makan-makan semuanya. Jadi thank you banget buat kalian yang udah nonton video review kita tentang Mi Bangcat ini. Kalau kita ada kayak kurang-kurang gitu, kalian tulis aja komen di bawah gimana menurut kalian. Tapi kalau menurut kita, kalian butuh cobain ya Mi Bangcat. Karena di sini tempatnya enak banget. Terus juga lagi ada promo kalau nggak salah di situ, ada paket duk-duk. Jadi kalau kalian yang puasa terus mau buka bersama, betul. Teman kalian bisa kesini juga. Iya, bisa kesini juga ya. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Oke, okay. Stay apa? Stay it and stay happy, yay!